wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan. Nah, edisi hari puasa terakhir ya kawan-kawan. Nah, ini hari ini saya kuras kolam ya bosku. Coba kita lihat panen ikannya ya bosku. Panen bosku. Panen menjelang lebaran. Size 456. Ini bosku, ini sisanya ya bosku. Ini dipanen mesis kilo 345 ya. Itu ya, ada juga yang kecil ya bosku. Nah, ini yang kecil bisa dibilang katanya ikan yang kuntet ya bosku. Nah, tapi pada dasarnya ikan kuntet itu sebenarnya hanya saja karena faktor dari ikan tersebut ya bosku, kenapa bisa pertumbuhannya itu tidak merata. Nah, karena salah satunya adalah tidak melakukan sortir. Begitu juga dengan gen dari pada bibit tersebut ya bosku, biasanya kadang dari indukannya itu memang berbeda ya bosku, tidak satu indukan. Itu yang menyebabkan pertumbuhan ikan itu untuk hasil panennya bisa kecil besar atau tidak merata ya bosku. Nah ya bosku, nah kita lihat ya bosku, ini estimasi panennya sekitar 20-40 ya bosku. Oke ya kawan-kawan, selamat beraktivitas, semoga diberi kelancaran. Iya kawan-kawan semua, pada kesempatan hari ini saya mengucapkan minal aidin wal faizin ya kawan-kawan semua. Berhubung hari esok itu hari raya Idul Fitri, harinya para umat Islam merayakannya ya bosku, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budidaya.